Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak doakan kalian semua sehat walafiat ya. Berjumpa lagi di channel ini, yaitu channel gambar menggambar, menggambar apa saja yang bisa digambar. Dan di video ini kita akan coba menggambar huruf yang akan nanti kita warnai, terus kemudian akan kita jadikan semacam 3 dimensi ya, gambar 3 dimensi. Jadi huruf ini bisa kalian terapkan ya, dengan nama-nama kalian ya. Terus kemudian ya, kalian bisa mencontoh ya cara mewarnai dan bagaimana cara menjadikannya menjadi 3 dimensi. Dan untuk hurufnya sendiri ya, tidak usah yang susah-susah ya, jadi yang gampang saja ya, yang adik bisa ya. Dan juga tidak harus seperti huruf yang ada di video ya, jadi terserah versi kalian semua ya. Dan kemudian kalian bisa menerapkan ya cara mewarnai seperti di video ini ya. Jadi kalian ya bisa lihat video kemudian diterapkan dengan nama atau huruf yang sudah kalian buat, bagaimana cara mewarnai dan membuat hurufnya kemudian menjadi 3 dimensi. Oke, jangan lupa ya setelah nonton video ini, videonya di subscribe, di like, dan di share ya. Dan bagi kalian yang sudah mensubscribe video ini ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena dukungan kalian sangat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan channel ini ya. Dan tidak lupa saya doakan kalian semua sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita lihat videonya ya. Selamat menyaksikan.